الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah, semoga amal ibadah yang kita buat sepanjang malam ini mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah hari Jumaat malam ini anda akan baca berkaitan dengan beberapa hadis yang menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi kecintaan kita kepada baginda. Jadi malam ni anda tak sentuhlah kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Anda baca secara umum, iaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, kita berada pada bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah di kalangan kita yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan sambutan, kita kata apa ni, maulud Nabi, adanya bacaan berzanji, berqasidah. Ada yang sambut tidak sebegitu, maknanya tidak ada qasidah, tidak ada berzanji, tetapi mereka mengadakan majlis ilmu untuk mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya dalam bulan Rabiul Awal ni, kita kena nyatakan, zahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai, kita kata, satu bulan ataupun satu tempoh yang boleh menyedarkan kita supaya boleh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah bulan yang lain. Sebab kadang-kadang orang ni, bila mana kita kata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya mencintai Nabi atau dia ingat kepada Nabi sempena dengan sambutan Maulid Rasul. Itu saja. Habis bulan-bulan lain tu tak tahu ke mana. Kita kata bulan-bulan lain tu dia ke laut. Yang sepatutnya ataupun yang sebetulnya kita sambut apa ni, kita nyatakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada setiap masa, bukan pada bulan Rabiul Awal saja. Malah kalau kita buka lagi perbahasan kalangan ulama, tarikh kelahiran Nabi itu pun tak sepakat kalangan ulama, walaupun yang masyhur bagi kita 12 Rabiul Awal. Ahli jemaah, kalangan ulama ada yang kata Nabi lahir Ramadan. Kita nak kata macam mana? Kata Rabiul Awal tu pun banyak tarikh, ada yang kata 9, 10, 18, 2 hari bulan Rabiul Awal pun ada. Kalau kita nak sebut 12 Rabiul Awal ni, sebenarnya tarikh yang paling tepat 12 Rabiul Awal ni lah tarikh kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati betul-betul 12 Rabiul Awal, ulama sepakat. Tapi tarikh lahir ulama tak sepakat. Maknanya kalau kita buat rujukan, kata kita pun dapatlah pendapat daripada Imam Tabari ke, Imam mana ke, kita baca hujah dia lagi kuat, kita boleh berpegang dengan pandangan Nabi lahir pada 8 hari bulan Rabiul Awal, boleh, tak jadi kesalahan. Sebab dia tidak sepakat, yang masyhur bagaimana sampai kepada kita 12 Rabiul Awal. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW
kita perlu mengetahui cara yang benar dalam mencintai Rasulullah SAW, kerana saat ini banyak yang mencintai Rasulullah SAW dengan cara yang tidak tepat. Ahli jemaah, insyaAllah malam ini anda akan sebut Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak yang mungkin. Nabi kata barang siapa bila mana disebut selawat kepada baginda, pada diri aku, maka Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Selawat Allah kepada kita dengan maksud Allah memberi rahmat kebaikan kepada kita. Bila anda sebut, kita pakat sebut. Mungkin habis kuliah malam ni bolehlah 30 kali kau, maka kita kali dengan 10, dapat 300 rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, insya-Allah. Ni anda baca daripada artikel daripada seorang penulis ni. Dia kata ada dua kelompok yang tidak tepat dalam mencintai Rasulullah SAW. Dia kata ada dua kelompok. Oh, tidak tepat dari segi kecintaan. Maknanya mereka nak meluahkan cinta kepada Rasulullah tapi tidak tepat. Iaitu yang pertama, kelompok yang sikap kurang mengamalkan sunnah Nabi SAW atau menganggap ajaran Rasulullah SAW tidak relevan dengan masa. Ini ada kelompok macam ni. Bila kita bercakap soal amal ibadah ikut sunnah Nabi, dia kata takkan nak ikut Nabi. Nabi zaman 1400 tahun yang lepas. Apa benda kita nak ikut Nabi? Ini orang yang pelekeh. Pelekeh apa? Pelekeh Rasulullah SAW dari segi amal ibadah dan segi panduan Nabi. Ramai orang macam tu. Kadang-kadang dia tak sedar bila dia mempertikaikan amal ibadah yang kita kata sunnah Nabi, sebenarnya dia nak kata sunnah Nabi tu tak relevan. Anda ulang balik, selalu anda bagi tahu setengah orang yang cuba nak provoke kita bila kita nak mengamalkan perkara-perkara sunnah, mereka mula kata dengan akal mereka yang dangkal, dengan kebodohan agama mereka, kita kata dia selalu memperbandingkan urusan kehidupan dengan ibadah. Dia kata kalau kata nak ikut Nabi sungguh, apa yang mari masjid, naik kereta, naik motor, kenapa tak naik unta, naik kuda? Zaman Nabi mana ada kereta apa ni, mana ada kereta, ada motor. Ini kita kata analogi perbandingan yang tidak setara. Ini masalah. Sebenarnya kata-kata tu keluar daripada mulut orang-orang yang menganggap amal ibadah yang kita guna panduan pada Nabi itu tak relevan dah, dia kata. Dia nak kata bahasanya tak patut dia nak ikut Nabi. Nabi itu 1400 tahun yang dulu. Kita kena maju ke depan. Ini masalah. Yang kita kata nak ikut Nabi SAW ni, ahli jemaah, adalah dalam urusan ibadah. Urusan kehidupan kita terpulang lah. Nak naik kereta, naik motor ke, naik trailer ke, naik kereta tolak ke, nak main masjid. Itu urusan peribadi kita. Yang mana kita nak mengurus diri kita untuk sampai ke masjid. Adapun duduk dalam masjid, amal ibadah itu kita guna panduan Nabi. Ini kadang-kadang kita kata dia meletak ukuran perbandingan tu tidak tepat. Itu yang kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, iaitu mereka yang sikap berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi dan mencintai Rasulullah SAW dengan cara yang keliru. Ini kelompok kedua ni maknanya dia silap dalam mencintai Nabi dengan cara yang melampau. Yang pertama tadi dia kata tak relevan dah Nabi itu. Apa yang Nabi bawa tidak relevan dengan masa. Hak ni yang melampau. Melampau ni macam mana? Dia kata cinta kepada Nabi, cinta yang melampau-lampau. Cinta yang tidak tepat. Sehingga meninggalkan urusan keduniaan, kewajipan, rumah tangga dan sebagainya. Ramai mana orang buat kerja macam ni? Ramai tuan-tuan. Kita tak sebut kelompok mana-mana, tapi sampai tidak menguruskan keluarga, tidak meninggalkan nafkah kepada ahli keluarga, itu sudah salah dari segi kita kata kehidupan dia lah. Dari segi syarak pun salah. Kalau kata tak mampu nak bagi nafkah, tak payah kahwin sepatutnya. Nah, keluarlah berapa hari yang kita nak keluar. Kadang-kadang mereka menggunakan alasan, dia kata tak apa, dia tak tolong pun, si suami ni tak tolong, Allah akan tolong. Tak boleh. Bukan alasan dia macam tu. Allah bagi tenaga, bagi akal kepada kita supaya kita boleh ikhtiar cari sumber keuangan untuk tampung keluarga kita. Yang Allah menentukan rezeki, yang sebagaimana dalam Quran Allah sebut,
Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kamu. Itu maksudnya rezeki yang sudah ditetapkan Allah, rezeki segi nyawa, rezeki segi harta. Nah, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetap. Adapun usaha untuk jadikan sumber kewangan atau untuk jana sumber kewangan kepada keluarga kita, itu adalah kewajipan masing-masing. Jadi dia tak boleh nak kata anak keluar untuk agama, jadi dia tak ada tinggal apa-apa kepada anak dia. Tak boleh. Itu salah. Salah. Dia kena ada bahagian yang dia tinggal untuk anak dia. Sekalipun ada jemaah kita nak keluar ke mana? Kita nak keluar untuk buat ibadah umrah haji. Antara syarat melayakkan kita untuk buat ibadah haji adalah kita ada meninggalkan sebahagian harta kepada kaum keluarga kita. Keperluan di bawah kita ni, siapa yang biasa kita bagi kepada dia kewangan bulanan kita? Anak kita, katakan ibu bapa kita, maka kena ada peruntukan tu sepanjang mana kita pergi ke haji ataupun kita buat umrah. Kalau tidak, ibadah kita tidak sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu fakulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, iaitu hamba Allah dan Rasulnya. Nabi larang kita puji baginda lebih-lebih, tapi Nabi galakkan kita cinta kepada dia melebihi diri kita. Dia beza dua perkara tu, antara mencintai Nabi dan juga melebih-lebihkan Nabi. Dia beza. Bila melebih-lebihkan Nabi dengan satu-satu perkara, dia akan menjadikan kita ni melampau, ekstrim. Tapi kalau kita mencintai Nabi dengan sepenuh hati, dia memberi kita motivasi untuk beribadah. Sebab itu kalau kita tengok satu hadis, Rasulullah SAW semasa berinteraksi dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai selepas daripada diri aku, dia kata. Kalau kita fikir logik, statement yang Sayyidina Umar kata tu, memang kita pun kalau cinta kepada orang, seseorang tu atas muka bumi ni lah, tidak akan lebih daripada kita cinta pada diri kita. Sekalipun kita cinta kepada kekasih kita lah, yang sekarang jadi isteri kita. Masa kita mula-mula tackle dia dulu, cuba kita ingat. Kita kata kepada dia, saya, awaklah orang paling saya sayang. Adakah sayang kepada dia tu lebih pada diri kita? Tak, kita sayang diri kita lebih pada tu. Jadi bila mana Sayyidina Umar ni dia cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mu orang paling aku cintai selepas pada diri aku. Rasulullah kata, Umar, mu tidak beriman lagi tu. Nabi kata, hendaklah kamu mencintai aku lebih daripada anak kamu, lebih daripada bapa kamu, lebih daripada orang semua. Barulah kamu beriman. Sayyidina Umar pun tarik statement tadi. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai mendahului diri aku. Maknanya yang tadi dia sebut diri dia tak dah. Mana cinta kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Kenapa ni jemaah? Bila kita cinta kepada Rasulullah, dia akan beri motivasi kita dalam beribadah. Kita rasa macam nak betul-betul ikut cara Nabi dalam beribadah. Kalau kita melebih-lebihkan Nabi dengan satu-satu kedudukan, dia jadi negatif sebenarnya. Kita kata cium replika ataupun peninggalan Nabi dan barang-barang macam-macam lah, itu melampau. Sehingga kan dalam satu hadis, sahabat pernah cerita, semasa mana sahabat duduk dalam keadaan duduk ramai-ramai, Rasulullah SAW datang dalam keadaan berdiri. Sahabat seorang pun tak bangun. Sebab apa? Sahabat tahu kalau ada yang bangun, Nabi akan marah. Bermakna perbuatan kita memberi penghormatan, bila orang tu masuk sampai kita berdiri, sebelum nak bagi dia duduk, kena duduk sama-sama. Itu adalah larangan khusus daripada Nabi. Yang sebagaimana kita tengok anak-anak kita di sekolah, cikgu masuk, semua bangun. Secara peribadi bagi Ana Ali Jemaah, benda tu memanglah sekali kita tengok adalah rasa hormat kepada guru. Tetapi kalau kita rujuk
kepada hadis. Dengan maksud kalau kita memahami perkara tersebut dari sudut agama, dia agak membawa satu masalah yang mungkin masalah tu berpanjangan, iaitu nak menghormati manusia sampai tahap bangun. Nabi larang. Sebab dalam hadis Nabi pernah kata, kalau kita berinteraksi dengan seseorang cukup dengan salam, dan juga kita lihat muka dia dan senyum, cukup. Jangan sampai kita bangun, jangan sampai kita apa ni, maaflah anak kata kan, cium tangan, cium ni telapak tangan, cium tangan. Kecuali ahli jemaah sekalian, kena faham, kecuali ibu bapa kita, kecuali tok guru kita yang memang kita sayang kepada dia, dan dia, dan dia pula kalau kita cium tangan dia, cium dahi dia, dia tidak memberi bekas kepada kita kata perasaan riak dan takabur, itu tak apa. Ada setengah-setengah ustaz, dia kata bila bersalam dia tak bagi cium tangan sebab dia tak boleh nak kawal perasaan takabur dan riak. Sebab takut-takut perasaan tu mari, syaitan ni dia akan goda supaya orang tu rosak amal ibadah dengan cara riak, takabur, ujub dan sebagainya. Bila mana sifat-sifat ni mari tengah orang tu beribadah, dia jadi zero, jadi telur ayam terus. Daripada berhari-hari dia ibadah, tiba-tiba mari sifat takabur, habis semua. Kena buang habis dah, tak ada apa dah, kosong. Jadi setengah orang dia takut, tak perlu salam sampai cium tangan dan sebagainya. Salam cukup salam biasa saja. Itu sunnah ahli jemaah. Salam ni satu perbuatan sunnah, dan sunnah bersalam sebenarnya adalah berjabat tangan sebelah tangan saja. Ni satu perkara kebiasaan kita, kita jabat tangan dua belah. Nah, sunnah Nabi jabat tangan sebelah. Tenung muka dia cukup. Nah, jabat tangan. Kita nak tambah dengan selawat ke dengan apa, bagi anda silakanlah. Nah, ataupun nak baca Rabbana Atina pun bolehlah. Setengah orang kata ada hadis sabit Rabbana Atina dan sebagainya, silakan. Cuma nak kata salam jabat tangan sebelah tu pun dah sunnah. Adapun masyarakat kita buat dua belah, kita rasa macam beradab, oh, tak apalah, boleh diguna pakai alasan tu. Nah, sebab kalau kanak-kanak, kalau orang muda salam dengan orang tua sebelah tangan nampak macam sombong. Jadi masyarakat kita dua belah. Tapi kalau kita nak berhujah dengan sunnah, sebelah sudah memadai. Sebab Nabi ajar salam sebelah tangan sahaja. Ada jumlah try salam dengan orang Arab. Nah, sama ada pergi umrah ataupun pergi mana-mana tempat yang ramai orang Arab. Sebelah ya tangan dia salam. Selebihnya dia buat apa? Dia peluk. Peluk ni memang boleh mengeratkan hubungan. Nah, sama ada peluk cara kanan, kiri, kanan pula ke. Nah, itu terpulang lah. Jadi kita kena jaga dari segi sunnah Nabi ni. Jadi Nabi larang kita berlebih-lebihan dalam memuji baginda, kecuali dalam bab kecintaan kepada baginda. Sebahagian menganggap seakan-akan Nabi SAW adalah Tuhan yang disebutkan dalam syair mereka, yang artinya, sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Ini dalam sikitlah ayat dia tulis ni. Ahli jemaah, kenapa dia sebut bahasanya ada setengah di kalangan kelompok-kelompok yang ta'asub ni, dia menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan? Istilah ni merujuk kepada pahaman tasawuf yang kita kata menyeleweng atau meleset, iaitu konsep-konsep, maaflah anda sebut, mungkin ada yang terdedah dengan pahaman ni ke, wallah alam, iaitu konsep wahdatul wujud, wahdatul syuhud, itu bermasalah. Sebab itu jabatan-jabatan mufti, sama ada mufti negeri Kelantan kita sekalipun, menggazetkan bahasanya pahaman wahdatul wujud, wahdatul syuhud, martabat tujuh, semua ni adalah ajaran-ajaran tasawuf yang menyeleweng. Nah, tu kita takut. Kenapa kata menyeleweng? Ayah Pin tu ahli jemaah, dia pahaman tu, dia ada pahaman tu. Sebab tu dia boleh kata dia kerajaan langit, sebab dia ada pahaman kesatuan antara Allah dengan manusia. Wahdatul wujud, wahdah maksud satu, wujud ni yang ada ni. Tapi kadang-kadang orang yang bahas ilmu tasawuf, dia agak kurang selesa bila kita bahas konsep wahdatul wujud, wahdatul syuhud, martabat tujuh ataupun martabat 40. Dia rasa kurang selesa, seolah-olah kita cuba menuduh mereka sesat. Ana secara peribadi ahli jemaah tak kata orang yang belajar tasawuf tu semua sesat. Tak, tak semua sesat. Sebab ana pun belajar tasawuf juga.
Cuma yang sesatnya apabila dia merajai atau meletakkan guru, tok guru dia tu melebih daripada Nabi, melampau sangat, itu tak boleh. Nah, itu masalah. Sebab tu kalau kita tengok contoh Hasan anak Rimah di Tanah Merah. Nah. Hasan anak Rimah tu dia ada connection dengan Ayah Pin. Ayah Pin tu kalau tak silap anak tok tua dia. Demo ni dia ada semua rangkaian dia. Dia akhir kita kata dia akhir cari guru daripada puak dia. Sebab tu Ayah Pin boleh nikah lebih pada 9. Nah, sebab dia Tuhan. Dia bina kerajaan langit. Nah. Ah, masuk-masuk adik. Ni ajaran-ajaran ginilah menjadi masalah. Dia menganggap mula-mula dia kata Tuhan memang sebagaimana kita faham. Bila mana tahap kedua dia meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Tahap yang ketiga yang final dia, dia akan kata kitalah Tuhan. Ada jemaah nak dengar betul-betul statement ni? Mudahlah, boleh buka YouTube. Nah, boleh cari dalam Facebook. Sekarang ni dia ada satu aliran yang berfahaman kita kata menyeleweng ni, iaitu fahaman Sihab. Yang pengasah dia orang Kelantan yang duduk di Johor, sekarang dah lari ke New Zealand dah. Dia rekrut beratus orang sampai katanya ribuan orang Melayu kita masuk aliran Sihab. Sekarang ni dah lari ke New Zealand. Dan di yang setahu ana, yang ana dapat maklumat, di New Zealand dia bertapak tu dia minta satu masjid ni untuk dia buat aktiviti keagamaan. Tapi nasib baik persatuan Islam di sana dapat detect. Eh, kerana ada masalah dari segi ucapan dia apa semua, jadi mereka halang daripada pahaman tu. Na'udzubillah, kita takut. Ajaran Sihab ni satu keluarga ijtihad. Nah, dia buat video live satu keluarga. Dia kata kami mengakui, antara kenyataan dia, kami mengakui bahasanya Muhammad itulah Allah. Nah, dan Allah itu tak ada kecuali nama sahaja. Na'udzubillah, itu dah kita kata dah murtad. Dah sesat lah tu. Nah, na'udzubillah. Fahaman ni bahaya. Kemudian kita wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi manusia, manapun termasuk orang tua kita dan juga diri kita. Tapi dalam mengekspresikannya harus sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat kerana sudah terbukti dengan sikap dan perbuatan. Tapi dalam mengekspresikannya, contoh ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, sahabat yang dalam posisi duduk tidak berdiri kerana mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Mana tidak suka kalau bangun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Yang lebih tahu tentang Nabi ni adalah sahabat Nabi. Sebab itu kita menerima hadis-hadis yang kita belajar adalah daripada narrated by ataupun kita kata diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat baginda. Seperti mana Abu Hurairah yang kita tahu, daripada Aisyah isteri Nabi sendiri. Kalau tak ada sahabat di kalangan Rasulullah SAW ni, tak ada sahabat yang duduk keliling dia, bagaimana kita nak riwayat hadis? Bagaimana nak ambil contoh pada Nabi? Sebab itu kita tengok, adakah sahabat Rasulullah SAW, kita letaklah yang empat yang utama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu, adakah mereka buat sambutan maulidin Nabi? Adakah mereka membuat satu upacara khusus bila mana masuk bulan Rabiul Awal? Kalau empat tu tak ada, kita tengok selepas pada zaman empat tu, tengoklah zaman Muawiyah memerintah. Nah, adakah Muawiyah buat? Tak ada. Kita tengok pula zaman siapa, habis zaman Umayyah, kerajaan Umayyah masuk kerajaan Abbasiyah, ada buat? Start situ ada. Sebab adanya pahaman, kita kata pahaman Syiah Fatimiyah di kawasan utara Afrika, iaitu di kawasan Mesir. Bermula daripada situlah bibit-bibit yang kita kata bacaan berzanji dan sebagainya. Anda tidak protes dan anda tidak menjadi orang yang mencetus masalah dalam bab berzanji ini, ada jemaah. Cuma ana orang yang bukan kata arif. Ana memang mengajar bahasa Arab, bidang ana di Universiti Sains Malaysia, bidang bahasa Arab. Dalam kitab berzanji cukup-cukup masalah dari segi uslub bahasa yang dia gunakan dalam memuji Nabi. Balik kepada perkara yang pertama tadi, iaitu berlebih-lebihan, ekstrim, fanatik, terlampau memuji Nabi. Seolah-olah meletakkan Nabi nak sama level dengan Allah.
Ana cakap sungguh dalam kitab berzanji. Tapi ada bahagian-bahagian yang kita boleh kutip, kita boleh guna. Contohnya dalam dalam menentukan nasab keturunan Nabi, kita boleh guna. Adapun dalam pujian tu yang melampau itu kita rasa tak boleh. Itu dari segi peribadi Ana. Kalau tuan-tuan rasa nak baca silakan. Tapi Ana pernah tanya kawan-kawan yang hafal berzanji ni, yang ingat berzanji, Ana pernah tanya, tak pernah kau baca dia punya terjemahan dia? Rasa macam mana kalau baca terjemahan dia? Dia kata tak pernah baca dan tak nak ambil lah. Tak nak ambil kod lah kalau suruh baca terjemahan. Kenapa? Bila dia baca terjemahan dia akan faham. Adanya konsep-konsep yang kita kata boleh menyeleweng dalam bab akidah dalam tu. Sebab pengarah yang tulis berzanji itu adalah orang Syiah. Tapi masyarakat kita selesa dia jemaah dalam bab berzanji ni. Tapi Ana lebih kepada nak masyarakat semua supaya gunakanlah akal yang ada, cubalah tengok terjemahan berzanji melampau ke tidak bahasa yang diguna, dan rasa patut tak kita nak baca. Kalau rasa tak patut bagi Ana, tak perlu baca. Kalau nak selawat, silakan selawat macam biasalah. Nah, dia sebenarnya bila kita sambut Rabiul Awal, kita ingat tarikh kelahiran Rasulullah SAW. Yang penting sekali kita banyaklah beramal mencontohi Nabi SAW. Itu yang penting. Kita jadikan bulan Rabiul Awal ni sebagai bulan untuk kita belajar banyak perkara berkaitan dengan ibadah yang sebagaimana yang diberi panduan oleh Baginda SAW. Tapi perkara ni, ahli jemaah, bila kita bercakap dalam masyarakat, dia menjadi satu seolah-olah satu pertentangan. Cuba ahli jemaah bercakap dengan orang yang biasa amal berzanji. Nah, cuba tanya dia, pernah baca tak berzanji tu? Terjemahan dia macam mana? Dia akan jawab, dia kata apa nak soal sangat berzanji. Dia akan guna alasan-alasan yang membolehkan dia kekal dalam keadaan boleh baca berzanji. Sampai bila-bila. Malah persatuan-persatuan atau kelab-kelab berzanji ni di setengah-setengah negeri, mungkin di Kelantan kita tidak lah, dia akan dapat jemputan-jemputan khusus pada setiap bulan Rabiul Awal ni. Ada bayaran-bayaran khusus. Ini semua tak ada keperluan dah bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini maknanya kalau kita meletakkan kecintaan kita benda-benda lain lebih pada Nabi, Allah kata dalam Al-Quran kita boleh jadi orang yang fasik. Fasik ni maknanya rosak kita punya amal ibadah kita. Na'udzubillah, kita tak nak. Sebab tu kita kena letak Nabi dulu. Kita kena letak kecintaan kita kepada Nabi, panduan dalam beribadah Nabi. Dalam beribadah ada dua perkara kita kena ingat, tuan-tuan. Pertama, kita mesti beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, kita beribadah mestilah ittiba'ur rasul, ikut cara Nabi. Kita tak boleh nak ibadah ikut cara tok guru kita, kecuali tok guru kita kata Nabi buat macam ni. Dia boleh mari hujah kan, Nabi buat macam ni, hujah dia, dalil macam ni. Tak apa. Ada pun setengah orang ni di kalangan ustaz, di kalangan tok guru, dia ambil jalan yang mudah. Terutama bila konflik dalam masyarakat, tentang satu-satu polemik masyarakat, amal ibadah. Nah, dia kata, kalau orang tanya dia, ustaz, apa hukumnya contohlah? Nah, apa hukum dia, apa ni? Apa? Anak nak ambil ke takut satu masalah besar masyarakat kita dia? Satu hukum lah. Biasanya ustaz, dia akan cuba jawab sebagaimana jawapan yang umum masyarakat terima.
dia tak akan jawab yang betul sebab dia takut. Takut apa? Adanya pertentangan dan permusuhan. Ni tak boleh. Dalam ilmu kita mesti jujur. Kalau kata benda tu tak kena, kita kena kata tak kena. Dan dalam beragama ni, kita jangan tengok kepada benda yang tersangat jauh. Kita cuba tengok benda yang ada depan mata kita je. Cukup dah. Ana bagi contoh, paling mudah. Setengah orang dia nak mendekati Islam dan mendekati agama, dia belajar benda yang pelik-pelik. Dia belajar contohnya apa ni berkaitan dengan cerita Fir'aun. Bagaimana Fir'aun bina tangga nak naik jumpa dengan Tuhan Musa. Dia belajar apa lagi? Belajar tentang benda-benda yang pelik-pelik lah kita kata. Kejadian Adam tu macam mana Adam ni Nabi Syis, Nabi Khidir dan sebagainya. Dia cuba nak alihkan pahaman agama dia kepada satu sudut yang cukup jauh. Padahal yang ada depan dia, dia tak nampak. Sebenarnya cukup dengan dia fikir apa yang dia buat hari-hari. Anda bagi tahu sungguh ada jemaah dah. Contohnya kita dah guna kad kredit hari-hari. Ramai mana guna kad kredit. Padahal kad kredit tu sudah digazetkan haram dah. Yang kita kata debit, kad debit, kad mastercard itu lain, debit kad tu lain yang kita kata kad kredit. Kecuali kad kredit yang digunakan di bank Islam, SPTF, dia ada sistem perbankan tanpa faedah, itu lain lah. Yang bank-bank biasa, ramai mana orang nak guna benda tu. Yang jelas haram. Itu dia tak nampak. Yang dia nampak nak bercakap agama soal, soal Nabi Adam dulu. Nabi Adam kahwin dengan Hawa macam mana? Nabi Syis macam mana? Nabi Khidir macam mana? Ni agama yang depan mata dia, dia tak nampak. Yang haram dia dah buat hari-hari. Ni na'udzubillah. Bila mana kita menilai agama tu terlalu subjektif sangat. Kita tak menilai agama tu dengan cara yang kita kata realistik. Itulah akibatnya menjadikan otak kita makin lama makin jumud, makin beku. Kemudian dari jemaah yang akhir sekali iaitu pahala bagi orang yang cinta kepada Nabi. Anna rajulan min ahli al-badiyah atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah qa'imah qala wailak wa ma a'addtu laha qala ma a'addtu laha illa anni uhibba Allah wa rasulahu qala innaka ma'a man ahbabta faqulna wa nahnu kadhalik qala na'am fafarihna yawma idhin farahan shadidan. Hadis muttafaqun alaih. Seorang penduduk badui menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, bilakah hari kiamat akan berlaku? Beliau SAW menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Ia menjawab, aku tidak memiliki persiapan apapun kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu kami berkata, demikianlah juga kami. Beliau SAW menjawab, ya. Maka kami pun pada hari itu sangat berbahagia. Ini cerita kalangan sahabat. Sahabat cerita ada orang badui mari jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat? Nabi tanya dia balik, apakah persiapan yang kamu buat untuk berlaku kiamat ni? Dia kata, tak ada apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kalangan sahabat lain pun kata, kami pun macam tu lah. Ini bermakna ahli jemaah, tiket yang paling besar kita ke syurga, beramal ibadah ikut cara Nabi. Dan yang paling utama selain mencintai Nabi SAW, iaitu jangan sekali-kali kita melakukan syirik kepada Allah dalam ibadah. Jadi insyaAllah daripada yang anda sampaikan tu, semoga mendapat manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Dalam erti kata menimbulkan atau memberi semangat motivasi untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Bukan dengan cara yang kita kata tidak tepat. Sebagaimana yang setengah-setengah orang yang berlebih-lebihan dalam menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.